ku dosa yang gakun sadaya-daya. Bina amparan sajadah sumujud pasrah, mundur pangampura Gusti, ya Allah Rabbul Ijati. Kaya dei pamuntangan, kaya dei panglumpatan, Allah Pangeran Abdi, Pangeran Anu Sejati. Kaya dei pamlumpatan, kaya dei pamuntangan, mung Allah Pangeran Abdi, Pangeran Anu Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kurang kompak kayaknya kan. Sekali lagi ya. Sampurasun. Mungkin masih terbawa haru. Betul. Dengan lagu Dina Amparan Sajadah. Dina Amparan Sajadah. Iya, baik teteh. Dina Amparan Sajadah merupakan gambaran sebuah proses perjalanan spiritual. Betul. Dari seniman yang sangat populer di mata masyarakat Jawa Barat. Dan pada kesempatan malam hari ini kita bertemu dalam program Warna-Warni TVRI Stasiun Jawa Barat. Iya, dalam acara Warna-Warni malam hari ini merupakan edisi khusus. Betul. Karena kita akan melihat lebih jauh perjalanan seorang seniman yang fenomenal. Betul. Iya. Yaitu Kang Hendarso nama lengkapnya, atau yang lebih kita kenal dengan Kang Darso. Darso. Betul, luar iya. Biasa ya. Dan sosoknya tentunya sangat dekat dengan hati masyarakat. Dan terbukti pada malam hari ini hadir seluruh penggemar dari Kang Darso. Tepuk tangan dong. Ya, dan penggemar Kang Darso ini bukan saja masyarakat Kota Bandung atau umumnya masyarakat Jawa Barat ya. Tapi beliau-beliau juga penggemar dari Kang Darso. Siapa mereka itu? Ya, telah hadir, selamat malam Wilujeng Sumping. Bapak Gubernur itu? Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan. Ya. Kemudian juga hadir pada kesempatan malam hari ini Bapak Ayipi Pananda, Wakil Wali Kota. Betul. Dan juga sekaligus pemerhati seni budaya. Betul ya. Sekali. Kemudian juga pada malam hari ini hadir dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kadis Budpar. Dan kita akan sama-sama dalam Naratas Kawaas, Kang Darso. Pada saat harita calung kermejeh nahanut harihi, disebut rame dakalangkalan ayo ngajak nabu, disebut terame dan masih kene sok mindeng ka kuping kemprung calung di pelemburan. Ya kurang lebih tahun 68 muncul salah seorang nonoman jangkung letih cengkrang buuk najabri bari rada hideung bawa kampret nyorenang sarung diikat bijil dina abung calung anu munggara anu judulna Maripi kalian anu dijudul ku grup calung layung sari anu dipimpin ku pangersana Bapak Adang Ariwijaya. Mati harita
padina anut harangkei is mimiti muniang dey hudang is loba dey numangil is loba dey numayar tisirikna tadi kampung tadi kota calung ditarangap kalayan rada lumayan honorna tapi tegung silila layung sari kantus lengit diganti karena ada jantan kue stagru kalian pimpin lagi dikintos nyata ku pangersana Bapak Simpe Soeharto dan memuhing Kang Darso parantos siji jantan atau nepi gaduh katiasano kelintang saena tesirikna dekatinga antawis calung Darso nah punten sarang layung sari sarang kuesta anu penting mah nu nyanyina Kang Darso di harita beki rame calung beki seueur nu nanggap teu di lembur teu di kota calung ditarabeuh bagja dewi kabijil hiji kekecapan isuk jaga ninggeto lamun abi rek nyunatan si bungsu ah rek nanggap calung Darso cep nusa urang abi ge lamun kengawinkeun si bungsu rek nanggap calung Darso jadi harita kurang leuwih taun 78 jeneng nami calung Darso anu dipimpin langsung ku Kang Raka nyaeta Kang Uko Hendar. Di hari tah rupina bisa dibilang album-album Kang Darso dina wanda calung mestaya dikieuna ngaran Kang Darso beuki naik ngaran Kang Darso beuki nanjung harita keur jaman calung kurang leuwih anu jaman produksina Asmara Rekor harita wae geus ngarengsekeun kurang leuwih 120 album subhanallah. Kutina kekecapan eta Kang Darso beki nanjung ngarana beki kawentar ka cenah pria nepi ka kaambu ku salah sawios arranger di kota Kemang Bandung meureun ka impleng jeung ka pireng ku manehanna mun Kang Darso direka make musik cikana bakal leuwih payus jeung bakal boga warna nu leuwih anyar duka ting taun sabaraha poho deui duka ting kumaha mimitina muncul album pop Suna Kang Darso dina judulna Naonana Naonana jeung mari baya jeung sajabana jadi wuwu ukang Ian Ahimsa tiga teks probe geus teu kawawa ngaran Kang Darso beki nanjung numakeuna beki loba nepi ka kiwari diawit metemayan Kang Darso dina lagu Maripi dugi ka lagu Pamungkas kamari upami telepat nyasana pangersana Bapak Haji Dose Hudayat nyaeta dina lagu Halangan Diri dugi ka kiwari kirang langkung Kang Darso perantos ngarengsekeun 400 album rekaman subhanallah. Mari Kang Darso timimiti ditemuyan ngedamel ambem nepi ka kiwari teu ngecat Kang Darso teu umut kalinduan Kang Darso teu kedah kaanginan tetep timimiti ngalengkah nepi ka kiwari nepi ka jadi salah sawios fenomenum fenomena. Baya manehna ku si nyarita cenah asli ngaran ka jededena najan angin dulirik leuir datangna arek langeng manehna neundeun cintana kumari bayang
Sama bahwa calung turut dipopulerkan oleh Kang Darso. Dari mulai calung itu tidak dikenal hingga dikenal oleh masyarakat Jawa Barat, kemudian nasional, bahkan internasional. Kang Darso luar biasa.
Dan pada malam hari ini, Teteh, iya, Kang. Kita juga seperti yang sudah kami sampaikan, malam hari ini mewakili seniman, ada Kang Dul, iya. Kemudian juga pemerhati seni budaya ada Kang Aibi Pananda, dan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ada Bapak Gubernur Jawa Barat. Tepuk tangan sekali lagi. Ini sebagai bukti perhatian terhadap seniman-seniman, ya. Lapisan masyarakat tentunya. Betul. Ya. Saya ingin langsung saja, sebetulnya sejauh mana Pak perhatian yang diberikan kepada para seniman, seniwati di Jawa Barat ini? Tentu berkesenian adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin dimanapun masyarakat berada tanpa seni. Oleh karena itulah kewajiban kita semua, semua stakeholder, pemerintah maupun masyarakat, untuk terus memelihara keberlangsungan seluruh jenis seni yang ada di negeri ini, khususnya di masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itulah pemerintah terus memperhatikan, ada dinas yang menangani itu, ada event-event yang terus dilaksanakan untuk terus memelihara seni-seni budaya yang ada di Jawa Barat ini. Oleh karena itulah cara untuk mendekatkan itu adalah kita bersama-sama merancang seperti apakah pengembangan, pemeliharaan, memulai seni di Jawa Barat, kemudian secara bersama-sama menentukan masa depan seni ini. Kalau kita tidak bersama-sama menentukan langkah apa menurut seniman, menurut pemerintah bareng-bareng, nanti tadi akan ada cara pandang yang berbeda. Oleh karena itu saya mengajak, saya tugaskan Pak Herdiwan, insya Allah secara bersama-sama kita hidupkan seni di Jawa Barat ini. Oh, luar biasa. Dan Kanjeng, salah satu bukti bahwa Gubernur Jawa Barat sinergis. Betul. Beliau sangat hafal dengan lagu Dina Ampara Sajadah. Coba bisa ketik ya Pak, ketik sudah Dina Ampara Sajadah. Apa itu Pak? Coba Pak. Dina Amparan Sajadah. Luar biasa. Dipaksa-paksa suaranya sumbang, tapi bukan dulu sumbang, bukan. Ya, baik, dan selanjutnya barangkali ini pemerhati seniman dan tentunya seniwati yang ada di Jawa Barat, Ibi Pananda. Disupkan lagi ke pemerintah kota, ya. Betul. Nah, Pak Ai barangkali mengenal sosok Kang Darso yang luar biasa menjadi ikon Jawa Barat. Nah, bagaimana paniten akan saperkawis Kang Darso? Ya, jadi Kang Darso ini luar biasa karena berhasil mengangkat calung sebagai seni yang biasanya dikenal di daerah pinggiran, kemudian itu identik dengan musik kampung. Ini menjadi disukai sampai ke tingkat nasional, sampai ke kota-kota, di kelas menengah ke atas pun juga Kang Darso sangat populer. Jadi ini ada satu hal yang luar biasa. Tidak banyak manusia yang seperti Kang Darso berhasil mengangkat sesuatu yang tadi hampir dilupakan dari pinggiran kemudian masuk ke pusat. Kang Dul tuh banyak memberikan inspirasi yang luar biasa untuk Kang Darso, dan lagu-lagunya salah satunya adalah Dina Amparan Sajadah yang juga cukup populer di hati masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Nah, Kang Dul sendiri mengenal sosok Kang Darso itu seperti apa? Ya, pertanyaan yang luar biasa. Artinya gini, banyak orang yang tidak tahu, saya pikir, pasti, ya saya yakin tidak tahu, bahwa Dul Sumbang itu dari tahun 73 sampai 75 adalah pemain calung. Sampai 75, artinya dari SD sampai SMP, itu saya memainkan calung. Dari mana saya belajar calung? Saya belajar calung dari kaset, karena kebetulan ayah saya waktu itu juga seorang pembawa acara di radio, yang kalau pulang ke rumah bawa kaset calung, dan calung itu adalah Layung Sari, di mana vokalisnya adalah almarhum. Itu ceritanya. Jadi saya memang punya pengalaman banyak dengan tradisi. Meskipun saya tidak mengetahui banyak tentang tradisi, tapi saya pernah memainkan alat itu. Jadi hafal. Barangkali hari ini juga mungkin masih bisa bermain. Pasti awan lah, ya. Pasti awan. Tapi rasanya masih hafal alat itu. Dan saya hanya ingin menyampaikan soal Kang Darso dari satu kacamata saja, persoalan moral dan kualitas seorang penyanyi ini. Dalam karir saya yang hampir 30 tahun sampai saat ini, itu saya baru ketemu penyanyi yang dikasih lagu, semua lagunya bisa naik. Jadi ya,
Jadi saya punya grup yang lain, saya kasih lagu ini, dia tiba-tiba bisa mencuat, tiba-tiba juga bisa miss gitu. Kang Darso ini saya kasih 4 lagu. Itu satunya adalah Anak Jeger, Sami Mawon, Duriat, Abdina Amparan Sajadah. Dan itu semua lagunya naik di vokalnya dia gitu loh. Nah, jadi artinya saya melihat satu peristiwa di studio ketika kebetulan saya pernah memproduseri dia beberapa album. Jadi aya kieu Kang Darso teh. Kah, balikannya sekali deui. Padahal menurut kita itu sudah sangat enak gitu. Kunaon Kang? Asa can encan heureuy nya gitu. Kalau lagu Anak Jeger, iya teh asa can sedihnya Amparan Sajadah teh. Dan dia buktikan sampai betul-betul saya mendapatkan bahwa ketika saya menulis lagu itu saya ingin seperti itu, dan Kang Darso memberikan itu kepada saya secara perfect. Saya itu yang apa? Berarti beliau orangnya perfeksionis ya, Kang ya? Sangat. Jadi katanya idealis juga, jadi kadang-kadang kalau lagi enggak aja. Tapi pada waktu kerja dengan saya, dia sangat menunjukkan tanggung jawab itu. Karena dia bilang apa, iyalah lagu saya, lagu Dulu Sumbang. Jadi Lamun Goreng, saya hutang seumur-umur kan dirinya. Itu yang hebat dari Kang Darso. Iya. Barangkali ini untuk Pak Gubernur nih, bagaimana pemerintah menghargai karya-karya dari seniman, khususnya mereka-mereka yang sudah meninggalkan kita semua, barangkali. Ya, seni itu adalah sesuatu yang sangat indah. Jadi penghargaannya pun sulit dihargakan karena tidak terhargai. Oleh karena itulah, marilah kita hargai dengan melestarikan sebaik-baiknya seni-seni yang ada. Itulah bentuk penghargaan yang paling hakiki saya kira. Adapun penghargaan apa namanya, dapat bantuan, dapat pengembangan, dapat piagam, itu sih apa namanya, hanya simbol-simbol kemanusiaan terhadap perhatian terhadap para seniman. Justru yang paling apa namanya harus kita lestarikan adalah, harus kita perhatikan adalah pelestarian seni budaya itu. So tidak tergantikan kan, apapun seninya di mana-mana gak pernah tergantikan. Oleh karenanya ya salahlah kita kalau kemudian ada sejumlah jenis seni di Jawa Barat yang hilang. Nanti tidak boleh hilang sama sekali, karena ini adalah kekayaan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kita juga ingat bahwa seni ini kan komunikasi. Komunikasi dalam bahasa keindahan kepada berbagai pihak ya. Manusia berkomunikasi dengan Tuhannya lewat seni. Seperti Amparan Sajadah kan komunikasi dengan Tuhannya. Atau lagu apa namanya, Tuhan yang dalam lagu pop begitu. Kemudian ada apa, komunikasi antara manusia dengan manusia. Apa gua jauh di antaranya seperti itu. Itu dalam bahasa Inggrisnya judulnya long distance ya. Ya, ini luar biasa. Gubernur, luar biasa, rupanya obrolan kita masih sangat asik ya. Dan nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, sebelum kita sama-sama menyaksikan kembali obrolan kita yang menarik dan hangat ini mengenai Kang Darso, kita akan sama-sama saksikan penampilan dari Teh Nining Meida dan Kang Yayan Jatnika dalam Rai. Rai,
kum caang deui pamun teu marah mai tapen tong kata terasa dilutin terasa kadang-kadang berjuang dilutin terang tapen tong kata terasa bukan kenuringa kali sangkan surti kana abrai bukan jandela rasa panglawungan geter ka desna dilutin terlame tingkang terasa bangga dilutin terang cacapin tong kata terasa dilutin terlame tingkang terasa bangga dilutin terang cacapin punung tong kata terasa. Keluarga yang hadir di sini, khususnya keluarga dari Kang Darso, sedikit menitikkan air mata yeah. karena teringat dengan apa yang menjadi karya-karya beliau dan dipopulerkan oleh beliau. Ya, yeah, tapi memang maksud acara ini bukan ingin membuka luka itu. Yeah. Kita hanya memberikan penghargaan untuk seorang Kang Darso. Ya. Yeah. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa Kang Dul, saya langsung lagi ke Kang Dul. Kang Dul, Kang Darso pernah punya julukan yang luar biasa, yakni The Fenomenon. Ya, the fenomenon karena beliau sangat fenomenal. Nah, maksudnya apa nih Kang Dul? Kalau ya, menurut Kang Dul ya, dari sisi Kang Dul kenapa beliau disebut fenomenon? Ya barangkali semua yang dia perbuat menjadi sangat fenomenal barangkali ya pengertiannya di situ. Tapi paling enggak gini, mungkin berbagai istilah disebutkan ke Kang Darso, ada yang menyebut sebagai Michael Darso malah terakhir gitu ya. Karena kostumnya kadang-kadang menyerupai Michael Jackson misalkan, ada juga yang bilang Kang Darso adalah King of Sundanese Pop misalkan. Itu sah-sah aja, tapi yang pasti saya setuju dengan semua sebutan itu karena Kang Darso memang layak mendapatkan gelar-gelar itu. Itu ya. Dari sisi Kang Du beliau menyebut seperti itu. Kalau dari sisi Kang Ayi, kenapa beliau pantas mendapat gelar julukan atau gelar atau apalah itu The Phenomenon? Iya, tadi seperti sudah saya sampaikan, Kang Darso itu kan mampu mengangkat citra seni calo dari yang biasa dikenal sebagai seni pinggiran menjadi seni yang disukai di tingkat nasional. Dan itu tidak banyak seniman yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Kang Darso. Dia sangat fenomenal sekali. Kemudian kalau kita mendengar suara Kang Darso, suaranya sangat khas ya. Begitu kita mendengar lagu apapun yang dinyanyikan oleh Kang Darso, menarik dan selalu terbayang dalam pikiran kita adalah suasana yang indah gitu kan. Jadi sangat sangat luar biasa menurut saya Kang Darso mampu menciptakan suara yang jika didengar langsung teringat pada sebuah tempat yang indah seperti Pasundan. Yeah. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan saksikan bersama penampilan Kang Oni SOS yang akan membawakan lagu Kabogo Jauh yang akan ditemani oleh Kang Anton. Boga kabogoh jauh mentas laut leweng gunung apel-apel terbingung cukup halo na telepon rindu pulau Jawa menengah pulau Sumatera lambut malam ringguan modok biar SMS-an. Punya pun
kabobongan lu penting bisa ngobrol jeng mana boga kabogoh jauh mentas laut leweh gunung tetap akal kebingung cukup halau na telepon. Inilah Kang Cep. Betul. Yang aura yang dibawa Kang Darso. Betul. Almarhum Kang Darso pada saat beliau udah di panggung. Betul. Aura humorisnya selalu jenaka dengan tampilannya yang luar biasa. Kabogo jauh menandakan beliau sudah jauh, namun tetap ada dalam dada kita, Kang Darso. Dan inilah sebuah lagu yang tentunya dibawakan merupakan lagu terakhir. Ya. Dan klipnya kita akan sama-sama saksikan. Dan inilah album terakhir dari beliau, Kang Darso. Kita akan saksikan penampilannya berikut ini. Di sesi terakhir ini barangkali ingin juga saya tanyakan harapan apa barangkali
dari sosok Kang Darso yang mungkin sudah meninggalkan kita, sama mungkin dari Pak Ahmad Heriawan. Ya, tentu pelajaran terpenting dari orang-orang yang kita sepakati sebagai orang baik, sebagai orang yang berhasil memberikan keteladanan, ya kita mencontoh, kita melanjutkan apa yang sudah dia lakukan, kita melestarikan, itulah cara yang terbaik. Kalau tadi disebutkan bahwa apa namanya, dia disebut dengan the phenomenon, seseorang yang fenomenal, ini kan sebuah sebutan dari masyarakat yang sangat tulus. Kalau seseorang dapat gelar S1, S2, S3 ada prosesinya. Ya, sepakat tidak sepakat bahwa dia dapat gelar-gelar tersebut kan. Tapi kalau gelar seorang fenomena, seorang maestro, itu kan gelar masyarakat yang tidak ada prosesinya. Jadi itu gelar yang paling tulus sebetulnya. Oleh karenanya, ya tidak ada kalimat lain, pesan kita adalah marilah karya-karya besar beliau kita pelihara, kita lanjut, dan kejayaan masyarakat Jawa Barat. Menurut Kang Ai, bagaimana nih Kang Ai? Ya, harapannya tentu saja kepergian Kang Darso ini juga tidak membuat seni calung mati, tapi justru harus menumbuhkan banyak kader-kader yang bisa menggantikan posisi beliau. Kalau saya harapannya gini, karena ada pernah ada pembicaraan saya dengan Kang Darso itu mengenai satu hal, soal rasa bangga, ejeng, pede, cenah bareng gitunya, gitu bahasa, percaya diri. Jadi lamun kalau anak sekarang ditanya, kemana eh? Ngaben. Kalau nyebut ke ngaben, tanggah. Tapi kalau anak, ada nyalung, gitu. Jadi, coba menyebut nyalung, tak gitu. Ayah rasa, ini loh pop Sunda, ini loh. Gitu. Nah, ini. Ya. Jadi saya berharap mulai dari Kang Darso, Kang Darso sudah tidak ada dan penerusnya saya yakin masih ada. Saya yakin rohnya Kang Darso tidak mati sebagai seniman dan akan terus bergerak, dan mudah-mudahan penerusnya tadi. Saya cuma titip satu, lah mengakukan orang Sunda, nyanyikan lagu Sunda, mawa alat tradisional Sunda, sing bangga, ajeg, gitu. Itu aja. Ya. Ya, berarti mungkin Kang Dul sangat yakin bahwa akan lahir Darso-Darso lainnya ya Kang ya? Saya yakin, karena sudah dimulai dari keponakannya dan anak-anaknya, sekarang sudah melanjutkan juga, dan saya yakin teman-teman mereka masih akan terus bergerak. Dan teman-teman Kang Darso, ini juga kita akan tampilkan satu buah lagu yang sangat populer juga dihadirkan oleh Kang Darso, yakni ya, lagu Duriat, dan kali ini akan dibawakan oleh Rika Rafika dan Kang Dori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina hati anjing anjena cicing, dina hati anjing kuring cicing, bener-bener hente bisa ngejar di belge kutali dunia. Sana jan loba muda ratan pating kurilik leangan lawan, memang laras kan rupa duriat tak bisa dihirian ke harta, duriat tak bisa diayak-ayak, duriat tak pernah kita paksa. Gubernur Sumpingan, Bapak Ayi, Bapak Wakil Wali Kota Sumping, luar biasa. Bapak Dosudaya Sumping, Pak Upohedarto Sumping, Gustino Agung Sumping, Sadayana Engka, Cerining Reus, Kapangresan.
tadi kita tahu bahwa klip tadi merupakan klip terakhir, album terakhir dan rekaman terakhir mendiang Kang Darso. Mungkin ada cerita menarik atau perjalanan menarik tentunya. Pada saat, karena tidak, kalau saya tidak salah dengar, pada saat Kang Darso melihat hasil dari video klip, ada sesuatu hal yang terjadi, betul ya? Dan katanya beberapa kali ada tik ulang gitu ya. Retik gitu ya. Kalau saya mendengar lagu itu, apalagi melihat klipnya ya, saya suka merinding. Dan ketika mungkin keluarga almarhum juga mungkin sangat terharu sekali. Saya juga gak terpikir kenapa kok saya bisa menciptakan lagu yang religi. Dan sekonyong-konyong Kang Darso yang mau ngebawainnya. Cuman ada ya keanehan, banyak keanehan di balik lagu itu. Pada waktu beliau tik vokal itu yang ketiga kali, dia ini menitikkan air mata. Itu jarang sekali. Kang Darso kan orangnya ceria. Iya. Itu satu. Waktu pembuatan klip juga begitu. Kang Darso sangat menjiwai dari syair lagu itu. Nah, menjelang saum ya, dua hari sebelum saum ada pertemuan wawancara di rumah. Kang Darso datang. Nah, sempat melihat klip itu juga curumai. Sampai berapa kali mengusap air mata. Iya. Saya tanya ke almarhum, "Kunaon, Kang?" gitu. Dia juga cuma bilang, "Heus." Tah, hoyong terang. Naon anu teu acan kapendak Kang Darso? Dugi ka anjeunna mulih ka rahmatullah. Terusna hanya teh aya cita-cita aja ka bungkur teh. Mohon. Hoyong ngadamel patung. Patung. Ta eta mah. Patung naon maksudna teh? Patung Mang Koko. Dikeun ka pupusna ajeuna nya teu tiasa kitu. Mohon. Teu tiasa ngalaksanakeun sok. Magi naon? Rupi nama anjana teh menunggu dukungan-dukungan di berbagai macam sektor lah ya Kang ya. Ya terutama mungkin dari pemerintah ya, karena Mang Koko juga salah satu seniman yang luar biasa. Tepuk tangan ini begitu pedulinya ya beliau terhadap seniman yang lain. Kang Asep. Mungkin Kang Asep mengenal sosok bapak yang begitu dekat dengan anaknya. Nah, bagaimana keseharian beliau terhadap putra-putrinya? Kumanya bapakmu orangnya ceria pisan, keras, humorisnya agung pisan. Nanti kasar mah bapak mah kumanya upami hari itu ya mah kadang-kadang disebut sekaluihan. Besok ayam pakai bahasa gogo guai. Tapi itu ciri khasnya Kang. Cuman bapak mah mengingatkan bahwa dalam satu keluarga itu harus saling sauyuna. Baik pemirsa, Asep Darso. Anjen ngaleos ngabebeken turia hirup asa nunggeris ate mararingi sabrak anjen ingaken ngararajet cinta urang pikiran baluen pinuku emutan sagala rasa bawa anjen saparuh nyawa ingat ka anjen nikmat na hirup geuning teu nyesa teuing ka mana eta teu mirasa sagala tarasa pahit sare ulang guling hese bere Sombongan diri
ketikan katanya di mana anjen. Tak demi rasa segala rasa pahit sare kulang guling ese pere. Asih kasapih kupati, kacinta kapegat kumangsa, kasono pondok lalakon, kiwari kariwa asna, Kang Darso mugia ginuluran, pinanggih pangasih gusti, Kang Darso. Ker Kang Darso, taya dangding nu terjadi hari ring nu demelingan cik dina ati. Ker Kang Darso, taya rumpakan terjadi halgan, penyambuang dina lelembutan. Garing dengan telanggang kapi cangcam kegang dah sok daya rengkak pas pola untuk patang cibelat kegang dah sok daya anjen gusti daya anjen mulang ninggalkan api-api sadaya anjen mulang ninggalkan mang pirang-pirang kati nengna nuka cida endah ker api-api sadaya anjen mulang ninggalkan tersaetik tuturus panerus pepetetan-pepetetan uting peceng mewel bikin terus gentapak tincak lacakan anjen mulang ninggalkan hariring halang kembang kisuna anu galindeng anu mapahes mual ilang endah na awahan kisuna anjen mulang kendarsu anjeun geus mulang tanpa tutukan Oh
Raden. Cicir di sana tipe geting Korea pating kocea Korea pati. Dengan Tusa Dayana, engkel keengklakan, mangga kadek Sri Sarayana, yo. Yo, engklak engklakan, mari tiru cupisan, baru dak urang ngariu di buruan. Engklak engklakan, mari tiru cupisan. Rudul menak iki dua gotongan parabot degung tata kendang kulit mangung dirarawa koe lore mangga pasarengan engklak engklakan mari pilu cupisan baru dak ulat ngariu buruan buru dua menak tiki dua gotongan barabot tegung tata gendang kulit mau dirawat engklak engklak.